Tutup pintu mak rumah ni. Sebesar-besar alam dia awak ni. Tak rasa tu. Astagfirullahalazim. Habis gerakan Seorang makcik cemas apabila seekor biawak bersaiz-besar masuk ke dapur rumahnya. Menurut pemilik video, kejadian itu berlaku pada Selasa lalu apabila ibunya terlupa menutup pintu dapur dan menyebabkan haiwan tersebut yang datang dari ladang kelapa sawit berhampiran masuk ke dalam rumah mencari makan. Difahamkan ia berlaku di Felda Lepak Utara 3 Pahang dan kedudukan rumah itu yang jauh dari pusat bandar menyukarkan mereka untuk memanggil bantuan JPAM atau pihak bomba. Dalam rakaman video tersebut, kelihatan makcik itu dengan berani menangkap biawak berkenaan dengan bantuan jiran mereka sekaligus mengundang pelbagai reaksi daripada warga Mayang. Tutup pintu mak rumah ni. Sebesar-besar alam dia awak ni. Tak rasa tu. Astagfirullahalazim. Habis gerakan. Tu dia. Ya Allah dia orang tu. Memang kena jadi Haji eh. Kalau tak nampak dia tadi. Marah tu. Dia berak tu. Ya Allah. Sampai terberak ni.